pingin muntah, rek, rek. Paunya.
akhirnya masakan aku udah jadi. Dan kali ini spesial banget guys, karena aku masak dengan berbagai macam daging sapi premium dari Happy Meats. Untuk Chinese black pepper beef ini aku pakai tenderloin dan sirloin. Dan untuk shabu-shabunya ini aku pakai karubi tasty dan premium shabu. Dan dalam rangka Chinese New Year ini, Happy Meats mengeluarkan paket hemat, yaitu modern shabu-shabu dan traditional Chinese food. Untuk yang paket shabu-shabu ini udah lengkap banget, karena kalian akan dapat beef slice yang enak banget ya dari penampakannya, karena aduh kayak kombinasi sama lemaknya tuh loh. Dan kalian juga dapat steamboat package-nya ini, ada saus dashi-nya juga. Dan untuk traditional Chinese food ini, kalian bisa dapat sirloin, tenderloin, dan minced beef. By the way guys, kalian jangan lupa subscribe channel aku ini dan follow Instagram aku dan Instagramnya Happy Meats. Karena nanti aku punya discount voucher code buat kalian. Jadi nanti kalian bakal dapat potongan harga spesial kalau kalian beli daging-dagingnya Happy Meats ini. Dan meskipun daging-dagingnya tuh premium, tapi harganya tuh terjangkau banget guys. Karena kalian bisa dapetin harga mulai dari Rp40.000 untuk porsi per orang. Kapan lagi dapet daging premium dengan harga terjangkau dan kualitasnya mantap ya. Udah langsung aja makan ya, lapar banget. Dagingnya. Semua kota kok guys, kalian tinggal WhatsApp aja atau ke Instagramnya, atau kalian juga bisa ke toko.
Wah. Dagingnya, sausnya, cinta-cinta hangzi. Sudah mengumpulkan berbagai macam komen haters yang luar biasa ya. Sing pertama. Ini dari vlog Mukbang Nasi Padangku yang sudah berbulan-bulan yang lalu dari Frankie Koli. Banyak omong daripada makan. Lebih bagus jangan bikin konten makan, Kakak. Bikin konten bacot saja, Kakak. Terus editan videonya juga terlalu berlebihan. Apaan sih lo? Kok lo jadi yang sirik sih sama gue? Gak boleh ngomong gitu ya. Gak, maksudnya emang kalau food vlogger makan gak ngomong tuh bagaimana ceritanya? Hah? Gila apa lo? Perasaan aku banyak makan kok. Iya kan? Bikin konten bacot lo aja belum tentu bisa. Kan kalau bikin video begini dosa aku ya. Terus berikutnya ini sebenarnya bukan haters sih ya, tapi sotoy aja tuh orang sih. Ini dari vlog aku yang kuliner Tarakan yang pertama, yang komen ini atas nama Ahmad Faisal, Kalimantan Utara. Timur kali, mana ada Kalimantan Utara? Terus Imu ketawa ke TV gitu ya. How to the all? Lu googling aja deh, ada kagak tuh Kalimantan Utara? Gubernur Kalimantan Utara aja ada. Terus bagaimana provinsinya kagak ada? Gak apa-apa, orang kayak begini harus kita edukasi ya. Kita harus ngomongnya dengan lembut ya, gak boleh pakai emosi. Yen kuai le. Oke, berikutnya. Ini kok apa? Baca komen haters kayak antrian bikin paspor. Ini lucu sih ini. Dari vlog aku yang kulineran di Makassar ya, yang bakso itu, bakso Makassar. Dari Betawi Rasional. Sorry, saya punya hak untuk unlike. Sampean mau unlike, sampean mau nggak pakai YouTube, nggak usah nonton videoku, juga nggak ada urusannya sama saya gitu ya. Jadi nggak perlu bingung, terserah hidup lo. Yeah. Berikutnya dari vlog aku yang rujak cingur viral 60.000 dari Jamal Ludin. Bikin channel yang bermanfaat untuk warga negara Indonesia. Dong, mungkin gitu ya. Bikin channel YouTube cuman pengen cari muka semua anjing. Ya ampun. Orang jarinya kagak pernah disekolahin ya. Mesti kasar begitu sih? Hah? Kenapa mesti kasar gitu? Berikutnya dari vlog aku yang sebelah, dari Nana Huki. Gue lagi hamil trimester 1 sedang dalam masa-masa mual muntah. Gak bisa nyium aroma sebelah apalagi makannya. Gue paksain coba nonton ini, kali aja rasa mual jadi hilang. Plus jadi kepengen makan seblak. Gak taunya selama nonton ini malah pingin muntah, rek. Kurang ajar ya. Kenapa dia pingin muntah ngeliat videoku? Padahal kan video gue keren gila. Ini lucu nih. Ini bukan hater sih, tapi ini lucu banget.
dari vlog aku yang di Penang, yang episode terakhir, kuliner legendaris Penang, dari Rizky Firdaus. Itu yang dislike, ada apa sama hidupnya? Sini cerita sama saya. Itu netizen, subscriber setia gue yang luar biasa. Terima kasih Mas Rizky telah mewakili perasaan saya ya. Terus berikutnya, kayaknya yang terakhir lah ya, aku capek marah-marah sama orang. Kan ikut dosa lagi ya. Berikutnya, aduh makan dulu, enak nih. Dari vlog aku yang rujak cingur Mbah Niah 10.000. Ini dari Dewi Yanti. Gara-gara mulut bisa mutusin rezeki orang. Hati-hati ya kakak dengan mulutmu. Dia udah tua nyari duit bukan untuk kaya lagi, tapi untuk bertahan hidup. Mereka gak nyari harta lagi kakak. Gak kayak kamu. Buat konten jatuhi dagangan orang terus jadi sepi pembeli. Dan kamu banyak terima uang dari YouTube, menikmati hasil dari kesedihan orang lain. Aku jadi bingung ya. Video ini kan aku collab sama Kak Fari dan Nurhan kan. Dan kita tuh juga bingung gitu loh, kenapa banyak orang yang komennya tuh malah negatif. Padahal kita di video itu tuh niatnya kita tuh positif gitu loh. Kita mau bantuin dagangan Mbah Niah. Dan kita juga ngomong gitu loh kalau kita tuh salut sama kerja keras Mbah Niah yang udah umur segitu tapi tetap kerja membiayai hidup keluarganya sendiri. Dan sekian dulu ya video aku kali ini. Aku mau makan dengan menikmati dan santai-santai bersama keluarga gitu ya. Karena kan gak mungkin aku habisin semua kan. Aku kan harus berbagi. Oke, sekian dulu video aku kali ini. Kalian jangan lupa langsung order berbagai macam daging premium dari Happy Meats ini. Dan jangan lupa kalian langsung pakai diskon voucher codeku di Tokopedia-nya Happy Meats. Kalian bisa ketik Jenny Linando. Atau kalau kalian order di WhatsApp-nya Happy Meats, kalian langsung aja bilang kalau kalian follower atau subscriber Jenny Linando dan kalian langsung dapat potongan diskon Rp25.000 untuk pembelian produk-produk ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe my channel. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian di seluruh dunia. Okay, thank you for watching. See you on the next video. Bye-bye!